Ceplok. Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris. Kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react 17 yang perform di nama acaranya Pinwheel kali guys ya. Ini bawain lagu Pinwheel Trauma sama Lili Yabai. 13 in my room nih guys. Ini dari majalah Rolling Stone kali guys ya. Oke guys, ini mereka live dari Seoul, South Korea. Ini para karat untuk rekomendasiin gue untuk nonton apa video ini guys ya. Oke guys, kita langsung ya guys. Tanpa malu-malu. Let's go, ceplok. Oh, vokal unit. Oh, ini vokal unitnya. Sorry. Siapa nih guys? Biar gue sekalian sembari ngafalin guys. Joshua? Hah? Busi? Jongwan? Aduh, gue takut salah nyebutin ya guys ya. Tapi gue denger sih guys. Oke, ini live guys. Mikrofonnya perhatiin dia punya tone guys. Kita lihat live apa enggak. Ini bawainnya gak ada subtitle sih guys. Pakai bahasa Inggris juga sih. Oh, 2017. Oh, ini dirubah ya, di remix ya. 2021 guys. Oke, okay, in my room. Let's go. Oke, okay, lagu belat ya. Ya, lagu belat buat nunjukin ini lah guys ya, vokal ya. Soalnya kan mereka ini vokal unit guys. Pinwheel. Nomor 8 ya. Gak ada yang 4/4. Oh, nice. Live guys. Damn. Tone mic-nya. Wow. Gila mereka galak sih. Aduh mikrofonnya. Aduh mikrofonnya keren banget guys. Keren banget. Sennheiser kali. Asik. Ini menguntungkan sih guys ya, mereka live di situasi ruangan yang crowded gini guys. Karena pantulan makin berantakan. Jadi suara ruangan gak terlalu bocor guys. Nice. Oh, anjir. Ini gue langsung naksir guys, pasti ngambil tadadadad. Anjir, ngambilnya halus banget guys. Nih guys. Oh, manis. Anjir, langsung naksir gue sama dia. Siapa nih guys? Itu kenapa boombox ini guys sih? Boomboxnya kenapa begitu guys? Rada kureng-kureng gini. Nih, paling kiri. Aduh, soalnya halus nih guys. Ini kalau kayak gini gue baru akhirnya fokus guys ya. Mereka nyanyi guys, mereka live. Mereka tahu ini suaranya sedikit-sedikit kayak whisper. Kayak itu keren sih guys, gue suka banget yang ini. Nih yang ini nih guys. Tolong guys, di kolom komentar sebutin guys kalau dia ada live performance yang solo. Kayaknya sabi juga untuk kita react guys. Oh manis, itu keren. Uzi gue sering denger ya. Ini juara juga guys. Wow. Asik. Joshua ya. Oh deh, ini karakternya juga. Kalo ini juga karakternya bikin gimana guys ya, lebih nangis guys suara guys. Oh, beda-beda karakter ya, nice ya. Wow, oke okay, nice. Siapa lagi nih? Semua udah kebagian ya, nyanyi semua ya. Gila, suaranya geri-geri ya, 17 guys ya. Vokal unitnya. Ah. Ini asli guys. Ini asli, siapa namanya guys? Aduh. Kenapa ya? Oh my gosh. Anjir suaranya guys. Oh nice. Aduh ini manis banget sih aransemennya guys. Maksudnya piano doang dominasi sama marching sedikit di drum guys. Tapi piano itu, ini lagu-lagunya yang bikin sedih sih guys. Maksudnya mereka juga cara nyanyinya lah guys ya. Oh shoot. Semua kalimat tuh penuh arti guys. Setiap yang mereka ucapin tuh penuh arti. Mereka tuh nyanyi pakai emosi guys. Keren sih. Vokal unit ini yakin sih emang the best sih. Oh ini lebih ngebass ya. Oh tone-nya enak banget ya. Anjir juara semua sih. Oh my god juga keren guys.
Oh layak sih mereka vocal unit sih guys. Oh man, come on. Oh my god, ini juga suara gila guys ini. Oh my god. Enggak maksudnya kayak gimana ya guys sih? Suaranya tuh kayak kekompres guys sih. Maksudnya mic-nya gak terlalu jauh guys sih. Ya gue tau ini mic dynamic. Woozy shine through ya. Dengan suara dia yang tipis itu guys. Wow. Oh emang enak semua sih guys. Karakternya beda-beda guys. Ini udah tergantung selera sih guys. Tapi kesimpulannya mereka bagus semua sih guys. Wow. Aduh stringnya manis banget. Kenapa dia? Kenapa dia guys? Makin jelekit kan guys. Lihat nih guys. Udah nuansa string masuk. Ini masuk suara kayak begitu guys. Yang lebih-lebih adem gitu guys. Tolong guys sebutin namanya guys. Tadi dia nyebutin cuman gue gak terlalu keras. Karena lafalnya kan lafal Korea. Gue jadi gak terlalu ini guys. Nih guys. Mute deh. Oh turun ke situ. Oh chordnya man. Come on. Ah. Aduh. Dia lagi. Aduh chord bridge tuh guys ya. Yang udah pergerakan chord progressionnya ke arah sana guys. Dengan suara yang tepat guys. Emosi tuh udah pasti dapet guys. Kita ulang guys. Ini gila sih part sini guys. Juara lagu. Pinwheel ya? Masih pinwheel ya? Oh. Aduh dinaikin ke situ lagi. Masuk dua nih chord dua. Naik tiga. Yoi. Naik 4, minor gak? Yoi, minor 5, yes. Yes, dapet. Oh pas nih, vocal director juga sabi guys. Bagian drop masuk ke Uzi, nice. Komposisi seksi. Oh yes, dapet. Dapet banget. Ay, ya bonus lagi. Oh nice. Nice. 17 vocal unit guys. Kita kasih applause dulu guys. Secara emosional mereka oke banget. Lah. Hey, we are the hip hop uniform. Loh. Wah, ini ngeri guys semuanya guys. Wah, ada jagoan gua guys, Vernon. Vernon. Hip hop nih. Hip hop unit. Vernon. Okay, kita lihat guys. Trauma. Sikat. Oh ya, deh, lafalnya emang orang bule sih guys. Pronouncenya lebih ini banget. Oke. Okay. Buset soundnya. Anjir, ini soundnya kayak gini guys, sumber kayak gini. Mood untuk di-react guys. Oh shoot. Oke. Vokalnya gimana guys? Ayo bikin mood. Fernand. Yes. Oh yeah. Anjir suaranya ngeri-ngeri guys. Mereka satu-satu sendiri live. Ini suaranya serak-serak gimana gitu. Aduh, ini nyanyi rock juga gila nih pasti guys. Coba ulang lagi. Rese ini namanya siapa guys ini guys? Banyak yang gua highlight nih guys ini. Duh soundnya juga sial. Ini kalau kerjaan musisi sih emang brengsek sih. Gokil. Oh tone guys. Anjir tone. Oh damn. Oh damn 17 ngeri guys. Dapat ya, emosinya dapat guys ya. Gue dari perhatiin yang dari vokal unitnya guys, pindah-pindah, pinlock-pinlock para vokalisnya guys. Itu pasti dapat dia punya emosi guys. Moodnya, groove-nya itu semua dapat guys. Di bagian hip hop unit juga gila sih guys. Sama kenyataannya guys. Oh lebih slow-slow gimana nih suaranya? Ih geblek suaranya aneh-aneh guys sih, gokil.
Anjing, skui. Sikat lagi terus, Pak. Terus. Anjing, keren. Rusak banget Seventeen dah. Wah, gila. Gue bisa join karat nih, guys. Gila ya, maksudnya gue udah nge-react lumayan sering, guys ya. Gue bahkan di social bus gue, guys, di kolom komen di tim, gue nge-react tuh beberapa lagu, guys ya. Playlist album mereka yang apa judulnya, apa hot ya? Eh, apa sih gue hot kalau nggak salah, guys. Itu kan, itu masih kayak suasana studio, studio rekaman, guys ya. Ini moodnya mood live, guys. Jujur gue pecinta mood live, guys. Ini dapat banget emosinya. Ngeri. Anjrit. Sedap. Aduh, napas-napasnya gak dibuang lagi. Masukin suara bass mending. Kelar. Kelar. Anjir, mood-moodnya. Empat karakter dengan beda nuansa, guys. Seperti vokal unity juga, itu beda karakter semua, guys. Ini talent scoutnya gila sih. Bilim ya, marahin aja. Ah, damn. Oh. Hey. Ini paling scout ya. Ini paling emosi. Veron Lovin ini equal nih, guys ya. Ini paling scout nih, guys. Jadi posisi sama, guys ya. Yang kiri kanan itu yang tipe-tipe moderate. Yang di tengah, guys, yang di sebelah kiri itu tiba-tiba nonjok, yang ini tiba-tiba slow, slow, santai aja. Sabi tapi, guys. Anjrit. Anjir, musiknya gitu-gitu doang, guys. Hidup sama mereka loh, vokalnya. Singkat lagi. Gila, gue enjoy banget, guys. Thank you, Karat, thank you. Aduh, serak lo, seksi abis, Pak. Ini pasti banyak cewek ngejar nih, guys, suara, guys, walaupun dia pakai topeng juga. Auranya keluar, guys, dari vokal, guys. Tuh, ada itu ya lo, guys. Damn, Karat. Karat Seventeen. Slow lagi sama dia. Lihat, guys. Pop pop pop. Aduh, scene gokil. Itu kelung-kelung yang plaki gitu. Damn. Anjir deh. Temboloknya udah begitu, guys, bawaannya. Bawa norok sih. The best sih. Asik. Ya maksudnya kalian perhatiin, guys, vokal kayak begitu, guys, ekspresi kayak gitu, guys, dengan slow-slow gitu, tapi mereka udah ngasilin tone kayak gitu dengan pitch yang bagus juga, guys. Hip hop unit the best. Ah, ini apa nih lagi nih? Hi everyone, we are the performance unit from the group. Performance unit. Berarti termasuk dance juga ya? I'm June. I'm Dino. I'm D8. Wah, semua ditantang buat nyanyi live, guys. Gokil. Apa? It's about waiting for someone. Oh, Lili Labai itu ya. Lili Labai. We are revealing this person for the first time. Ya, baca prompter ya. Let's go. Lili Yabai 13. Apa tuh 13? Apa tuh, guys? Oke. Korte. Aduh, kayak lagu-lagu ini winter, guys. Bener gak? Oke, sikat. Performance unit begini, guys. Udah kayak vokal unit. What the? Seventeen semuanya gila. What? Ini suara apaan semua ini? Gila, suara tinggi-tinggi semua, guys. What? Oh my gosh. Ini gila semua vokalnya, guys. Oh my gosh.
gila, well well balanced banget guys, pas pas mereka unis harmoni begini guys ya, well balanced banget, mereka bisa kontrol dari volume mereka guys ya, dynamicnya jadi kebentuk sini guys. Wow. Oh my gosh. Anjir, yang ngambil tinggi tuh, itu gue tahu sequencer sih guys. Galak. Gue berapa kali tepuk tangan guys. Sebagus itu sih mereka guys. Sebagus itu. Keren deh, di playback dikasihin suara whisper gini, di bagian sini guys. Nih guys, stereo ya, ngambil ya, double, layer. Temponya nice. Oh my god. Anjir jep. Oh my god, chordnya kelar, kelar ini guys. Oh my god. Santai aja guys, nyanyi guys. Gila, gue rada curiga dari nama judulnya guys, Lili Yabai guys. Ternyata lagunya begini, boy set. Pecah. Damn. Wow. Nggak, gue bingung guys. Maksudnya sejauh ini tuh gue kalau ngeliat TikTok tuh banyak haters-haters juga yang bilang tuh K-pop secara general tuh katanya boring terus. Tapi menurut gue ini keren. Parah. Secara dynamic, secara mereka punya skill masing-masing individual guys ya. Dari rap, dari nyanyi, secara teknik. Itu semua mereka dapat sebenarnya guys. Jadi itu kayak sirik aja menurut gue ya guys ya. Tanpa alasan aja. Ini masalahnya kualitas banget loh guys. Audio, music, aransemennya semua pecah loh guys. Apa yang kurang gitu? Nge-rap juga, oke. Udah vocal unit, rap unit juga mungkin. Damn. Dapat juga masalah guys. Aduh, reverse lagi, damn. Anjir, akapela loh. Oh, piano bagus banget. Wow. Tadi ada follow sedikit guys, tapi itu menandakan mereka live. Nice. Oh my gosh. Gila. Sakit. Musiknya makin. Gila, Seventeen gue akuin lagunya bagus-bagus guys. Bagus-bagus banget. Maksudnya ke selera gue masuk banget guys. Cara mereka kompos. Gila. Gila no comment. Lihat tuh guys. Tone kalian perhatiin nih guys nih. Pas dia selesai nyanyi guys. Kalian perhatiin nih guys. Sorry. Sini. Perhatiin tone mikrofonnya guys. Perhatiin guys. Nih. Lihat nih. Sama guys. Ngemeng lagi lip sync gue bingung guys. Ini udah jelas nih live guys ya. Tone nya gak berubah. Kan biasanya suka ada. Ya gue gak tau ya sound engineer jago apa enggak. Tapi kalau gue menurut pilihan gue pertama guys. Secara eksplosif dari micro dynamic nya itu tetap stabil guys ya. Pas dia lagi nyanyi. Sama musik sama pas dia ngomong akapela terakhir guys. Pas rap juga itu tone gak ada yang berubah guys. Jadi ini live performing nya keren semua guys. Dari performance unit, rap. Hip hop unit sama vocal unit itu flawless semuanya keren semua guys menurut gua guys. Semuanya keren plus lagunya keren, balance antara instrumen sama vokalnya juga sabi blendnya guys. Ini semuanya sound engineer semua gua jempolin semua guys. Plus sama kaki gua lagi begini juga guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan comment di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris sign out. Bye bye.